Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Dewan Hakim yang mulia, yang arif nan bijaksana, para panitia Ramadan Karim Fest 2023 yang semangatnya luar biasa, yang tampan Mbak Arjuna dan yang cantik bagaikan bidadari surga, serta para pemirsa dimanapun kalian berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, secara empirisme maupun rasional dalam menanggapi realita kehidupan, kita harus berani menentukan pilihan, entah kemana kita akan melangkah, agar kita tidak salah kaprah, agar kita tidak gegabah, karena ada cita-cita yang harus terrealisasi dengan indah. Berbicara tentang cita-cita, kita jadi teringat sebuah ungkapan, himmatur rijal tuhdimul jibal. Cita-cita seorang pemuda-pemudi dapat merobohkan gunung yang menjulang tinggi. Namun ironisnya saudaraku, masih banyak para pemuda-pemudi yang terjerat dalam lembah sosial yang tidak bermoral. Malas belajar, enggan berkreasi serta berinovasi untuk mengharumkan agama dan negeri. Lantas, bagaimana pandangan agama Islam dalam menyikapi fenomena demikian? Sebagai jawabannya, izinkanlah saya Al-Fakir Muhammad Ainur Rafli untuk berdakwah dengan tema Ramadan Berkarya Wujudkan Generasi Islami. Dengan landasan surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, bekerja keraslah kalian semua, kata Allah. Fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka Allah, Rasul dan orang mukmin lainnya akan melihat pekerjaanmu. Saudaraku yang Allah muliakan, Syekh Imam Ali As-Sobuni dalam kitabnya Sofwatut Tafasir berpendapat bahwa kata i'malu merupakan sigotul amri mutadomminatun lil wa'id, sebuah instruksi yang mengandung sanksi. Artinya apa? Artinya, jikalau kita rajin bekerja, mau berusaha, serta gemar beramal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kita akan mendapatkan masa depan yang cerah dan menjanjikan. Namun sebaliknya saudaraku, jikalau kita enggan bekerja, malas berusaha, dan tidak mau beramal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kita akan mendapatkan masa depan yang suram dan mengenaskan. Kenapa demikian? Karena al-kasalu la yata'amul asal. Insan-insan pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, melainkan ia akan tenggelam bersama pahitnya empedu. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Saudaraku yang Allah muliakan, lantas bagaimana para pemuda dan pemudi untuk berkarya di bulan suci sehingga bisa menjadi generasi yang dapat mengharumkan agama dan negeri? Sebagai jawabannya, Dr. Umar Sulaiman Al-Ashkori dalam kitabnya Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, beliau menegaskan, I'malu ma syi'tum, wahai generasi muda-mudi, bekerja keraslah, berkaryalah sesuai dengan kapasitas dan skill yang kalian miliki. Yang jago di bidang ilmu agama, kembangkanlah dan berkaryalah untuk memajukan agama dan bangsa. Yang jago di bidang ilmu sains dan teknologi, kembangkanlah dan berkaryalah untuk memajukan bangsa dan agama. Serta yang jago di bidang ilmu apapun itu, kembangkanlah dan berkaryalah untuk memajukan bangsa dan agama.
Namun perlu diingat saudaraku, masih banyak orang-orang pintar yang berjiwa tidak benar, serta banyak pula oknum kontraktor yang suka memakan uang kotor. Kenapa demikian? Karena mereka tidak melandasi ilmunya dengan akhlak mulia. Maka dari itu saudaraku, saya mengajak kita semua, mari kita isi otak kita dengan ilmu dan di briefing dengan akhlak mulia, serta kita tingkatkan etos kerja kita sehingga kita bisa menjadi generasi yang cerdas, kreatif, dan inovatif dalam mengharumkan agama dan negeri. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang Allah muliakan, jadi kesimpulannya menurut Syekh Mustafa Al-Gulaini, seorang pujangga Mesir, beliau berkata, "Inna fi yadi syubbani amrul ummati wa fi akdamiha hayataha." Sesungguhnya di tangan para pemudalah harapan umat ini dan urusan umat ini, dan di kaki para pemudalah hidup dan matinya peradaban ini. Maka dari itu, mari kita manfaatkan masa muda kita, karena masa muda adalah masa emas di mana kita bisa bergerak bebas, otak encer cerdas, pendengaran masih jelas, penglihatan masih kontras, bekerja keras, tidak mudah lemas walaupun keringat diperas. Maka dari itu, mari kita tingkatkan kreativitas untuk menuju hidup yang lebih berkualitas. Sekian dan demikian, waqad yurja li jurhi sayfi bar'un wala bar'un lima jarhal lisan. Jikalau pedang yang menyayat tubuh mungkin masih ada harapan untuk sembuh, namun jikalau lisan yang melukai hati, entah kemana obat yang kita cari. Maafkan apabila ada kata-kata yang salah. Ungzur maqala wala tanzur man qala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.